warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat tanpa kurang apapun. Anak-anak ibu yang ibu hormati, kita sudah mempelajari bab sebelumnya tentang budidaya tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat. Bahan atau ramuan obat-obatan, budidaya tanaman obat merupakan suatu cara pengolahan tanaman sehingga tanaman obat yang baik dihasilkan bermutu baik. Jenis tanaman obat yang akan dibudidayakan antara lain adalah misalnya temulawak, jeruk nipis, dan sirih. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Di daerah kita ini banyak ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman sayuran. Sayuran merupakan jenis tanaman yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan. Anak-anak ibu semuanya, jangan lupa mengonsumsi sayuran setiap hari karena dalam tubuh kita menjadi sehat. Hal ini dikarenakan nutrisi yang terkandung dalam sayuran sangat berkhasiat bagi kesehatan kita. Selanjutnya, ibu akan menampilkan materi tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Kompetensi dasar, memahami rancangan pengolahan penyajian dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Menjelaskan rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran pada siang ini siswa dapat menjelaskan yang pertama, pengertian sayuran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi sayuran. A. Berdasarkan bagian tanaman dimakan. B. Berdasarkan pigmen yang dikandung. Pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Penelitian dari sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayur mempunyai kadar air dari serat yang tinggi sehingga umumnya mempunyai umur relatif pendek, mudah membusuk, dan tidak dapat disimpan terlalu lama. Klasifikasi sayuran terbagi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Yang kedua, berdasarkan pigmen yang dikandung. Berikut ini klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan terbagi 9 bagian. 1. Sayuran akar. Sayuran akar berupa umbi-umbian merupakan akar mengembung. Sayuran akar banyak mengandung karbohidrat, contoh kentang, wortel, talas, lobak, ubi kayu, ubi jalar, dan sebagainya. Yang kedua, sayuran batang. Sayuran batang yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhan yang terdiri dari buku dan ruas. Buku merupakan tempat menempelnya daun. Memilih sayuran batang yang baik, biasanya batang yang masih muda, contoh rebung, paku, dan seledri. Yang ketiga, sayuran daun. Merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Sayuran daun dengan kualitas bagus adalah jika bagian daunnya utuh,
tidak berlubang dan tidak membusuk, serta batang dan daunnya berwarna segar. Contoh, sayur bayam, kangkung, sawi, kemangi, dan sebagainya. 4. Sayuran bunga. Tanaman sayuran yang berasal dari organ generatif dan yang dimanfaatkan pada bagian bunganya, ukurannya besar, berwarna cerah, segar, dan tidak ada yang digigit hama. Contoh, brokoli, kembang kol, dan bunga turi. Selanjutnya, sayuran polong. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polong, tetapi kulitnya bisa ikut dimakan juga. Kualitas sayuran polong yang baik biasanya yang muda, yang termasuk sayuran polong antara lain buncis, kacang panjang, kacang merah, dan kedelai. Kemudian, nomor 6, sayuran buah. Sayuran buah dihasilkan dari penyembuh organ dan pertumbuhan yang terjadi pada organ sehingga dimanfaatkan bagian buahnya. Sayuran buah yang dimiliki kualitas biasanya dengan tingkat umur yang cukup. Artinya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Berwarna cerah, segar, serta tidak ada bagian yang membusuk. Contoh, tomat, timun, terong, dan labu siam. Selanjutnya, nomor 7, sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis, sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah, misalnya bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian, nomor 8, sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah. Pada permukaan tanaman umbi batang terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Terdapat mata tunas sebagai calon tumbuhan baru. Contoh, sayuran umbi batang diantaranya singkong, talas, dan ubi jalar. Berikutnya, nomor 9, sayuran jamur. Sayuran jamur secara ilmiah bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan dapat dimakan sehingga dapat digolongkan sebagai sayuran. Sayuran jamur yang baik adalah yang masih muda, bersih, dan tidak ada bagian yang rusak terkena hama. Contoh, jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping. Berdasarkan pigmen yang dikandung, tanaman sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sayuran berwarna kuning atau oranye. Sayuran yang berwarna kuning atau oranye terbentuk karena kandungan beta atau alfa karoten yang tidak akan berubah pengolahan. Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat proses penuaan sel-sel dalam tubuh dan memberikan sistem kekebalan agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh, sayuran berwarna kuning atau oranye adalah ubi jalar, wortel, dan labu siam. Sayuran berwarna hijau dapat mengatasi radikal bebas mengandung berbagai vitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, yang bermanfaat bagi pembekuan darah dan pembentukan tulang. Selain itu, juga mengandung unsur mineral dan zat besi. Sayuran berwarna hijau, contoh sayuran bayam, kangkung, kemangi, dan daun singkong. Yang ketiga, sayuran berwarna merah dapat larut dalam air, contoh cabai, tomat, dan bit kubis merah. Yang terakhir, sayuran berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu banyak mengandung vitamin A dan kalsium yang tinggi. Fungsinya adalah mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Contohnya, sayur berwarna ungu, bayam ungu, dan terong, dan sebagainya.
dalam video pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan minuman kesehatan. Dari video tersebut adalah dasar untuk mengerjakan tugas halaman 51 dan 52. Yang pertama, latihan sesuai. Yang kedua, uji kompetensi. Tugasnya ibu tunggu sampai hari Kamis depan diselesaikan dan dikirim melalui WA ibu. Sekian dari ibu, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.